berdirinya IOC itu tahun 2014. 2014. Terus kalau masalah ulang tahun kita adakan tiap tahun. Kalau mendapatkan saudara kita se-Indonesia itu kita berdiri dulu di kepengurusan Indonesia sampai pusat. Berarti pusatnya masuk ketuanya LTTC kebetulan ada di Lampung. Saya mewakili 3 channel, Utusan TV, Tri Adi Sumarsono dan Kurang Kawean. Nah, kali ini saya bertemu dengan ketua EOC. Mas siapa ini? Mas Gapli Lubus. Mas Gapli Lubus. Ngomong-ngomong EOC itu kepanjangnya apa sih? EOC itu kepanjangan dari Elsa Koren. Tapi awal mulanya EOC itu dari cerita itu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu membaur menjadi hal macam sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan musimnya juga, musimnya juga. Kira-kira ada kritik dan saran mungkin kedepannya EOC ini mau dibawa kemana? EOC kita yang nomor satu, kita saling membantu di komunitas yang kebetulan tergabung di institusi seluruh Indonesia. Setiap kapten di institusi itu kita menonjolkan kekompakan, terus yang ada di wilayah, semisal kita ada di Malang, kita menonjolkan Kota Malang. Halo sobat Utusan TV, kali ini saya bersama dua youtuber. Di sini ada banyak mobil-mobil Elsa yang berkumpul ini. Nah, kali ini saya bersama masternya YouTube pickup modifikasi Tri Adi Sumarsono. Halo, halo. Salam otomotif ya. Salam otomotif. Nah, satunya kurang juga di Kurang Kawean bersama saya dan Yulianto, ngikut juga dalam rangka menyuting atau mengambil gambar mobil otomotif mana yang ada di Malang Raya. Oke, jangan lupa di subscribe channel saya. Oke, nah di belakang sini ada banyak mobil. Nah, banyak sekali mobil-mobil seperti ini. Nah, ini semua adalah anggota dari EOC. Oke. Kesempatan pada siang hari ini saya menghadiri acara arisan bulanan ya, ini anggota dari EOC. Nah, ketemu lagi dengan bosnya ini. Oke, nah bagi yang belum nonton mobil ini langsung simak video yang di atas ini ya. Oke. Dulu sudah pernah tayang dulu. Gimana sehat Mas? Sehat. Loh ini kok beda sendiri? Apanya? Kan EOC. Ini kok. Oh, berarti E-nya kan Elsa seharusnya. Iya. Tapi kok ini M. Maaf pelanggaran ini. Pelanggaran ini. Ya wis enggak apa-apa wis. Yang penting muatannya ya. Siap, oke. Nah, ini banyak sekali mobil EOC. Salah satunya punyanya Sam Lija ini. EOC 090. Oke. Nah, seperti apa penampakannya? Yuk langsung kita simak. Di sini ada aksen bumper bawah yang keren dengan lampu strobonya. Terus ini bumper dengan wheel dock, perisai kolong samping. Wah, istimewa ini. Nah, seperti apa penampakannya? Yuk coba kita simak belakang. Nah, dari simak belakang juga ada tulisan Damai Kami. Damai Kami sepanjang hari. Oke. Jangan lupa tonton episode sebelumnya atau part 1 dan tunggu part selanjutnya atau episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton.